Minggu kedua. Ha, ada sesiapa tertinggal dekat Perak ataupun dekat Terengganu? Tak ada, semua ada ya. Selamat kembali kepada kesemua 18 perantis on air. Marilah kita tepuk bagi semangat dahulu. Ya. 9 perantis wanita dan 9 perantis lelaki. Minggu lalu kita dapat saksikan mereka membuat stand up dan minggu ini kita di berikan kepada mereka tugasan yang lebih mencabar lagi. Berpastikan genre travelogue. Okeylah, kita ada pakar sebenarnya. Kita bawa bersama dengan kita ada Wan Kamarudin. Ah. Travelogue adalah satu catatan perjalanan, catatan kembara yang untuk dikongsikan bersama penonton. Kalau ikutkan Datin Sri Nurmala Samsudin, sebenarnya juga antara makanan dialah ketika membuat kerja apa ni, travelogue dulu. Kalau Malaysia tu seluruh daripada gunung sampai ke bawah sungai, sungai, laut dan sebagainya, semua saya dah jelajah. Ya, saya nampak alhamdulillah lasaknya Datin Sri Nurmala dalam warna-warna macam. Jadi dia tidak ada mengatakan ini adalah tugas untuk lelaki dan ini adalah tugas untuk perempuan. Jadi untuk itu kami telah pun membagikan kumpulannya kepada kumpulan wanita yang akan bersaing hebat dengan kumpulan perantis lelaki. Yang wanita kita hantar ke Terengganu dan yang lelaki kita hantar ke Perak Darul Rizwan. Sekarang ini kita perhatikan persembahan mereka di depan kamera saja dahulu. Okey, apa latar belakang yang anda lakukan mengenai sasa, penuntut sasa ataupun voice over akan kami anggap ia sebagai penghias sahaja. Jadi ada dua penilaian di sini, Datin Sri dan juga Wan K, secara berkumpulan dan juga secara individu. Okeylah, kita nak mulakan dengan tiga perantis wanita dahulu. Okey, kita jemput ke depan Nursiah, Herlina dan Malisa. Thank you. Bye. Have a nice day. Yes, you too. Ha, mesra pelanggan, itulah tema Hotel Permai kat sini. Okey, Terengganu. Sekarang ni saya dengan kawan-kawan saya berada di Terengganu. Okeylah, kalau orang sebut Terengganu je, tak lain tak bukan keropok leko, nasi dagang, pasar payang. Tapi geng-geng kapal terbang kertas kali ni nak bawa korang semua jelah jahi ke tempat-tempat yang jarang orang pergi. Ha, masuk-masuk je dalam Hotel Permai yang terletak di Kuala Terengganu ni memang unik. Ada disediakan bilik sebanyak 220 buah bilik, bilik VIP dan 12 dewan untuk majlis-majlis. Restoran dia juga menyediakan makanan-makanan yang berunsur Terengganu dan makanan barat. Hmm, memang terbaik. Ha, uniknya tentang Hotel Permai ni, hotel ni tema dia lain pada yang lain. Sport, sukan. Ha. Manusia mungkin terlalu banyak sangat, terlalu banyak sangat you punya perkataan yang seperti keanak-anakan. Sebab kita sebagai seorang penyampai, saya rasa kena lebih dewasa. Kerana tempat tu bila kita terlampau sangat nak tunjuk keanak-anakan, jadi orang tak boleh terima itu sebenarnya. Keanak-anakan tak kot, sebab saya rasa saya dah cuba jadi diri saya sebenar dan itu adalah diri saya dan itu yang paling natural saya boleh buat. Saya boleh kata ada usahalah daripada Nosia untuk melakukan ya sesuatu berlainan. Tetapi bila awak dah ada ha, okey, itu adalah vacuum. Awak nampak mencuri masa untuk berfikir. Seorang pengacara tidak memerlukan masa untuk berfikir. Seharusnya ia lancar. Saya sangat kecewa. Jadi nampak macam menyampai main-main. Jadi orang tak nampak serius. Macam tu kita dah ada 20-30 tahun yang dulu pengacara macam tu. Ha, ikut sukalah nak panggil apa kan. Tapi saya tetap juga nak panggil Terengganu kita. Ha, ingat kalau anda ingat lagu tu, mungkin anda akan ingat juga kehebatan yang diceritakan sepanjang lagu Terengganu kita. Ha, yang sememangnya popular. Kat situ semua diceritakan. Inilah tempat-tempat yang kita nak pergi.
Adakah begitu caranya yang mereka lakukan apabila membuat promosi dan bercakap dengan penonton? Minggu ini kita dah ajar mereka untuk mempelbagaikan tonasi suara mereka dan juga mendramakan penceritaan mereka supaya kita dapat rasa apa yang mereka rasakan di tempat yang mereka kunjungi. Herlina, ceritanya sambungan kapal terbang kertas. Jom kita tengok. Saya kini berada di satu kompleks yang merupakan daya tarikan terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. Kompleks yang dibina dua tingkat ini merupakan satu kompleks yang dibina mengikut seni bina rumah tradisional masyarakat Melayu Terengganu. Ingin tahu apa yang menarik tentang kompleks Tuanku Nur Zahira ini? Jom ikut saya. Dan kalau tuan-puan mahu tahu, harga untuk songket ini adalah RM15,000 untuk 2 meter. Tetapi jangan risau kerana fungsi utama kompleks Tuanku Nur Zahira ini adalah untuk membudayakan songket ke semua lapisan masyarakat dan tidak menjadikan ia sebagai simbol darjat semata-mata. Pada saya, Halinda mempunyai satu mutu suara yang bagus, besar, bass. Tapi kelancaran perlu ada. Sayang Halinda, awak punya satu suara, kualiti suara yang apa tu mengawal, awak kata. Saya sangat kecewa sebab awak keluarkan harga RM15,000. Harga songket itu adalah satu benda yang memeranjatkan saya. Itu adalah surprise elemen awak. Very good. Tapi saya tak terkejut. Kenapa? Gagal caranya. Harganya, tara, RM15,000. Ini yang paling murah. Jangan runsing. Drama balik. Ada juga yang RM15. Saya sangat kecewa sebab saya harapkan lakonan itu ada di dalam. Bila kita berlakon, barulah kita nampak seperti kita bercakap dengan orang. Macam tu kita dah ada 20-30 tahun yang dulu pengacara macam tu. Sebenarnya saya menyesal sangat tak dramakan saya punya travelog tu. Sepatutnya masa saya keluarkan RM15,000 tu, dia kenalah macam RM15,000. Baru macam ada drama sikit, itu macam ala-ala, so macam Boleh curia, boleh kangena. Ha, kapal terbang kertas ni nak bawa kita ke mana? Sebenarnya, Helena tertipu. Saya memang berada di Taj Mahal Agra India. Tetapi lokasi sebenarnya di Terengganu. Ha, kalau anda nampak di belakang sekarang ini, ada 4 bucu ni melambangkan cinta, kasih sayang Shah Jahan kepada si mumtaznya. Romantis, bukan? Ada banyak lagi tempat saya nak kongsikan bersama dengan anda. Jom bersama dengan saya. Seronokkan main hujan ni. Bestnya rasa macam betul-betul kat India. Saya berada di masjid di Uzbekistan. Okey, yang paling bestnya masjid Uzbekistan ni, kalau anda nak tahu, sekiranya bersalah melakukan jenayah yang paling besar, okey, paling berat, mereka akan diletakkan di atas bangunan tu sekali dan mereka akan ditolak jatuh ke bawah sampai mati. Itu yang menakutkan pesalah-pesalah sekiranya mereka melakukan kesalahan. Melissa berani nak drama, nak mandi hujan, nak buat cerita Hindustan. Saya rasa itu adalah satu percubaan out of the box. Itu saya tak expect lah yang awak nak. Saya ingat saya benar-benar berada di Taj Mahal bersama dengan awak. Alah, Melissa. Dalam hujan boleh dari Bollywood, dapat pujian je. Saya pun tak risau dengan tugasan saya. Saya suka ada elemen bisikan. Awak ada cakap bisikan. Tahu tak, dekat sini ada orang, kalau orang buat jahat, mereka akan di... kan? Jadi orang dibawa tau. Saya lebih sukakan Melissa punya kebersahajaan. Saya setuju. Dan Melissa nampak enjoy berada di Taman Tamadun Islam. Dan benda itu diluahkan dari sudut emosi pun saya rasa nampak, ada nampak emosi dikeluarkan. Abang, sekarang saya kat mana ni abang? Adik sekarang berada di Sentosa Villa Resort, daerah Taiping, Perak. Adik, oh, Taiping. Patutlah cantik tempat ni, abang. Mestilah, Encik.
Dulu tempat ni ialah dusun buah. Tapi sekarang dah berubah menjadi sebuah resort yang cantik macam ni, cik. Inilah ekor pelancongan yang ditawarkan oleh Sentosa Villa Resort. Pengunjung akan menikmati alam sekitar di sini dan juga akan menimbulkan rasa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Terlalu santai, jadi bila terlalu santai, jadi nampak macam menyampai main-main. Jadi orang tak nampak serius. Jadi nak di tengah-tengah, tu nak kena pandai adjustkan macam mana. Awak punya kenapa tu tak blend dengan story awak tau. Awak punya mula-mula main agresif, tiba-tiba pergi tepi kolam aje. Di tegak. Apa tu balik-balik-balik agresif kan. Jadi tak blend. Tapi saya boleh kata awak cuba untuk keluar daripada zon selesa awak. Tugasan hilal kosonglah. Tapi seimbang macam gempak. Wah, lawe. Terapting kan? Ha, terapting belakang. Belah. Ya. Okey. Ha, tadi tu warm up je. Okey, hari ni kita nak layan satu jenis sukan ekstrim iaitu water rafting. Yeah, tapi sebelum mulakan kita kena dengar taklimat keselamatan dulu. Jom. Penat tapi puas sangat. Jadi kepada setiap golongan lu kat luar sana tu, datang dan rasai sendiri pengalaman hebat ni di My Goping Resort Perak. Saya dah penat. Silap tidur dulu eh. Ada flow. Ya, laporan itu lebih ada permulaan, ada body dan ada closing. Di mana feel pun saya rasa kalau saya tak too much, Hafizul dah macam pro kat dalam package tu. Jadi saya rasa tanya. Bagus. Walaupun saya rasa kalau saya dapat water rafting pun memang saya akan rasa happening jugalah. Dan saya rasa macam mungkin saya boleh lagi lebih daripada Hafizul yang apa Hafizul buat. Sebab tempat saya yang saya kena adalah muzium beruas. Bila dengar muzium pun dah tahu dah krik-krik orang cakap macam tu kan. Sangat natural ya. Awak bercakap dengan penonton awak. Kita pun rasa nak pergi. Betul. Lepas tu nampak keterujaan. Bulat, sebutan awak terang. Tak ada benda yang kita tak faham apa daripada awak cakap. Lepas tu awak ada masukkan unsur-unsur bisik ketawa. Masa dalam bot, awak ketawa. Cuma lakonan tu agak amatur sangat lagi lah. Saya nak tidur. Kan? Kan? Sangat amatur lagi lah. Tapi bagi saya, yang paling ketara, tolong awak nak kena gari ke apa? Masih lagi ada. Kenapa ya? Kita nak jadi pengacara kena. Yang ini adalah stigma ya. Tolong kalau boleh janganlah terlalu banyak sangat. Tapi overall I think saya bangga. Setakat ini saya rasa awak adalah yang terbaik. Sebabkan minggu pertama saya adalah hancur berdarah. Alhamdulillah kali ini saya memang puaslah sebab dapat ganti balik apa yang dah jadi pada minggu pertama tu. Puas gila. Ha, inilah sukan ekstrim saya cakap. ATV. ATV Adventure Park Larut ni salah satu sukan ekstrim yang terbaik di Taiping ni. Saya dah tak sabar dah hari ni nak main. Jom ikut saya. Baju pun dah tukar, helmet pun dah ada. Apa lagi? Jomlah kita cuba main ATV ni. Jom ikut saya. Bang, jom. Untuk para remaja semua, kalau singgah ke Perak, jangan lupa pergi ke Taiping untuk main ATV di ATV Adventure Park Larut. Okey, dah saya tak nak cakap banyak, saya nak sambung main ATV sebab memang best. Apa-apa pun, jumpa lagi. Bye. Saya lihat cara penyampaian tu lebih ada feel, ada rasa, boleh dirasakan. Yang ini dia ada tetapi kurang satu markah aje mungkin daripada minggu lepas. Macam tu. Biasa-biasa saja. Sekarang saya nak cakap pasal kemesraan awak dengan kamera. Awak masih lagi mempunyai penghadang di antara awak dengan penonton. Tak ada benda yang mengejutkan saya. Saya rasa saya dah bagi yang lebih baik dah. Tapi tak tembus kamera lagi ke?